Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayo Ting Ting. Informasi pertama di sini datang dari akun Instagram Brata Karta Sesmita. Pemirsa, di mana di sini Brata menuliskan sesuatu nih di akun Instagramnya yang membuat salting ini yang bacanya ya. Di sini Brata Karta Sesmita menuliskan, ya kali silahkan gue sikat kalau ampe berani ngerebut dia dua kali dari gue. Tulis Brata Karta Sesmita di akun Instagramnya, pemirsa. Wow, lihat deh ya tulisan ATT-nya mencerminkan seseorang. Inisialnya kelihatan banget deh ya. Yang sabar mama seganteng, semoga dijabah deh ya doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya cepet dong ya ungkapkan perasaannya sama siapa lagi kalau bukan sama ATT. Ayo Ting Ting si cantik dari Depok. Wah, ternyata Brata Karta Sesmita masih ya mengidolakan dan pengen langsung nih nembak Ayo Ting Ting. Dari Angkasa Bali 20, sabar sabar sebentar lagi sahur. Sekte The Mirror, sikat sikat. Kemudian dari Info Bahai, Hajar boleh. Hahaha. Di sini langsung dijawabnya sama Brata Karta Sesmita. Doain ya Mpo sayang, amin. Didoain sama Mimin juga tuh. Cahyani Lam 660, aku doain ya Mas Brata Karta Sesmita. Ampu Bahai Brata Karta Sesmita, insya Allah gue doain lu segera mendapatkan jodoh terbaik dari Allah SWT, amin ya robbal alamin. Kemudian juga dari Mesin 6728, tumben Ayo Ting Ting tulisannya kecil kak. Kemudian dari Im Nabila Gibran, ya udah cepet atuh Pak Dokter, Brata Karta Sesmita taruh direbut dua kali loh itu. Hehehe, coba tebak itu siapa? Hayo. Kemudian juga dari Arlianonov, karena demi mempertahankan si pacar sampai rela tangan jasnya hilang satu ya. Semangat Kak Brata. Cani ya gue, jangan kelamaan makanya abang onlineku. Hadeh gemes amat. Doa ibu buat kalian berdua. Ibu pengen lihat kalian duduk bersanding. Semoga Allah mengijabah doa ibu. Amin ya robbal alamin. Semoga doa dan harapan Brata Karta Sesmita ingin mendapatkan Ayu Ting Ting dapat segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pepe terus di sepertiga malam Om Brata, semoga semuanya yang terbaik untuk kalian berdua. Dan menginjak berita selanjutnya, di sini ada Ayu Ting Ting nih, hanya ada di Kishu TV dari akun Instagram Sekte Damirar 32. Yang punya YouTube siapa yang kerjain siapa? Hahaha, seru-seruan aja guys nonton Kishu TV News, seru, ada Kang Arman Maulana juga. Di sini ada Ayu Ting Ting nih yang lagi dikerjain sama Arman Maulana. Sampai-sampai lihat tuh Ayu Ting Ting kena deh ya ngelapin sepatu dari sang security. Hahaha, Ayu Ting Ting ada-ada aja ya. Arman sukses bikin Ayu malu. Di sini ada pertanyaan yang sangat gimana gitu ya. Apakah kamu diam-diam pernah mencuri sesuatu dari orang tua atau orang lain? Jatuh Kang Arman. Kang Arman bilang kalau waktu kecil pernah deh ngambil-ngambil sesuatu. Kemudian di sini juga ada pertanyaan baru nih. Siapa artis yang gak asik saat kerja bareng? Wow, pertanyaan yang sangat menusuk dan sangat sensitif ya. Tapi di sini Ayu Ting Ting hanya senyum aja menanggapi pertanyaan tersebut. Jadi bagi sahabat semua yang ingin tahu jawabannya seperti apa, langsung ke Kishu TV ya, sudah tayang nih bersama Kang Arman Maulana tentunya. Pastinya lucu dan kocak abis. Penasaran langsung cus ya ke Kishu TV. Dan berita selanjutnya di sini ada acara Ayu Ting Ting nih di Rising Star Indonesia Dangdut Room audisi. Dilansir dari akun Instagram Rising Star Dangdut Indonesia, ACT yang satu ini bikin kita belajar kalau perjuangan tidak akan mengkhianati hasil.
dari Rising Star Dangdut Room audisi perdana. Ini ada yang udah bikin kamu terpikat. Di sini ada beberapa peserta nih ya, yang langsung memikat hati dewan juri di acara Rising Star Dangdut Indonesia semalam. Peserta yang satu ini selain unik juga memiliki suara yang sangat khas. Dari pria ini kita belajar perjuangan tak hianati hasil. Banyak sekali perjuangan dia hingga bisa di Rising Star Dangdut Indonesia. Dan dari Windu Yulianto 28, wah kebanggaan orang Purwakarta nih. Di Idol kemarin ada Kirana, sekarang ada Rizky di Rising Star Dangdut, mantap. Setelah menyanyikan lagu yang sangat bagus, akhirnya dewan juri memutuskan untuk meloloskan Rizky ya. Dan di sini ada penampilan selanjutnya dari seorang pria yang juga memiliki suara yang khas. Unlimited pria bersuara wanita ini bikin bingung karena suaranya yang gagah-gagah tapi lebih mirip ke perempuan ya. Jadi bikin bingung para juri, namun suaranya cakep banget. Dilansir dari akun Instagram Rising Star Indonesia Dangdut, loh ini aset cowok tapi suaranya sungguh buat expert. So, dari ILST Pamungkas, ini yang punya MUA selebgram dari Blitar, Ferry Pratama. Dari KDI 2020, Wina, semangat baby, love you. Kemudian dibalas ya oleh Ferry Pratama, terima kasih kakak cantik Kak Wina. Peserta ini merupakan MUA artis Blitar, jadi seorang TikTok juga. Dan tidak heran jika wajahnya tidak asing lagi ya di layar televisi. Semoga sukses deh ya dengan cita-cita barunya. Selain jadi pemakeup artis, ternyata mempunyai suara yang sungguh bagus dan enak didengar. Semangat terus untuk para peserta audisi Rising Star Indonesia Dangdut. Semoga bisa memberikan kebahagiaan tersendiri untuk para sahabat di rumah. Selamat menyaksikan untuk sahabat semua di rumah acara Rising Star Dangdut Indonesia, karena di sini ada Ayu Ting Ting. Kemudian juga ada Iyet Bustami. Tak lupa juga ada Niji. Dan juga ada Danang si ganteng yang luar biasa. Dan bagi sahabat semua, inilah sedikit cuplikan kegiatan Rising Star Indonesia Dangdut semalam ya. Bagi sahabat semua mungkin bisa mengobati rasa kangennya karena belum melihat acara semalam. Dan berita selanjutnya, di sini ada Ayu Ting Ting yang memakai baju dari Ating Fashion, nyaman, lembut, dan pastinya nyaman dipakai. Bagi sahabat semua yang mau ikutan pakai baju tidur sama kayak Ting Ting, yuk langsung pesan di Ating Fashion. Dan berita selanjutnya, di sini Mimin akan memberikan sedikit gambaran kegiatan Ayu Ting Ting di acara pas buka kemarin sore ya. Jangan lupa saksikan nanti sore, ada juga pas buka setiap hari pokoknya pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, nanti sore pas buka ada Ayu Ting Ting dan pastinya ditemenin oleh para bintang tamu dan host-host kece luar biasa pemirsa. Dan berita selanjutnya, di sini ada kegiatan Ayu Ting Ting di Lapor Pak ya. Lapor Pak Trans 7. Di sini ada persiapan taping nih. Taping persiapan acara Lapor Pak bersama seluruh kru yang ada. Pokoknya sehat, semangat selalu untuk Ayu Ting Ting. Jangan hiraukan ocehan orang yang berada di luar. Tetap semangat menyambut hari-hari baru nan berwarna. Semangat dan selalu memberikan kebahagiaan untuk para fans semua di rumah. Pokoknya doa yang terbaik untuk Ayu Ting Ting ya. Di sini Ayu Ting Ting memang perannya benar-benar gokil abis deh ya. Semua peran diambilnya karena memang orangnya kocak abis.
Contohnya saja di sini ya, di pas buka itu tim menggunakan sari yang sangat cantik dan indah. Sontak banyak sekali komentar berdatangan di akun Instagram pas buka dan Ayu Ting Ting. 78 Rini, mudah-mudahan ada bintang tamu dari India. Iya Min, tapi yang bujang. Biar ketemu Ayu, colek Ishash dan Fikia. Syamsia 94, Ayu sangat cocok kalau nyanyi India. Sangat menyentuh hati, saya yakin kalau Ayu setiap acara pas buka ada lagu India, Trans 7 pasti dapat rating nomor 1. Saya dari dulu tidak pernah nonton Trans 7, tapi semenjak ada Ayu sekarang lebih suka nonton Trans 7. Terima kasih. Wow, makasih pas buka udah bikin konsep Bollywood jadi bisa lihat si Teteh make sari. Memang benar terlihat sangat cantik dan anggun ya Ayu Ting Ting tadi sore. Pokoknya bagi sahabat semua jangan lupa saksikan pas buka nanti sore jam 16.30 karena akan ada sajian yang istimewa dari Chef Nurman Ismail dan pastinya dari sahabat brownies yang lainnya. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.